Sosok ini siap biayai pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora apabila Rizky Billar halalkan Lesti tahun ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora didesak para penggemar untuk segera menikah. Bahkan para fans yang tergabung dalam Lestar tersebut telah memiliki celengan untuk biaya kado pernikahan sang idola, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sejak pertemuan Rizky Billar dan Lesti Kejora pada tanggal 24 Juli 2020 yang lalu, hubungan mereka tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Kini aktor 25 tahun itu pun didesak untuk segera menghalalkan Lesti Kejora. Rizky Billar dan Lesti Kejora didemo para penggemar untuk segera melanjutkan hubungan mereka ke pelaminan. Bahkan salah satu fans bernama Cahaya yang tergabung dalam Leslar mengungkapkan jika kini ia bersama para fans lainnya telah memiliki tabungan untuk pernikahan Billar dan Lesti. Kita punya celengan kok nanti ke pernikahannya dia, tabungan untuk ke pernikahan Kak Lesti dan Bang Billar, ujar Cahaya selaku penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hal itu pun dilakukan para penggemar karena Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah pasangan yang menginspirasi. Lebih lanjut, Cahaya pun mengungkapkan jika sudah sebulan kebelakang ini mereka rela menyisihkan uang jajan demi memberikan kado yang terbaik pada hubungan pasangan fenomenal itu. Sudah dari sebulan yang lalu uang jajan kita sisihin, kita celengin bareng buat kadonya Kak Lesti dan Kak Billar nanti ketika mereka mau melakukan pernikahan. Kebersamaan Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin menunjukkan hubungan ke arah yang lebih serius. Lesti dan Billar pun tak sungkan memamerkan kemesraan mereka di depan publik. Tak ayal jika pasangan yang diharapkan berjodoh ini semakin membuat para fans menjerit dengan tingkah romantis mereka. Mendapat dukungan dari para penggemar hingga publik figur, aktor yang baru merilis lagu Kini Hanya Tentangmu itu pun mengaku turut bahagia. Namun saat disenggung soal menikah, Rizky Billar mengatakan jika soal jodoh tak ada yang tahu. Kendati demikian, ia meminta doa untuk selalu memberikan yang terbaik pada hubungannya dengan Lesti Kejora. Untuk masalah perjodohan, kan kita nggak tahu dengan siapa kita akan berjodoh. Saya minta bahwa untuk kalian yang sedang mendoakan, saya harap kalian tetap mendoakan yang terbaik. Doain apapun itu, ujar Rizky Billar. Saat ditemui di tempat terpisah, Lesti Kejora ikut memberikan tanggapan. Mantan Rizky The Academy ini mengatakan jika ia ikut senang para penggemar menyukai chemistry dirinya dengan cowok asal Medan tersebut. Tak lupa juga Lesti pun meminta doa agar selalu diberikan yang terbaik. Alhamdulillah, kalau pada senang, doain aja yang terbaik, tambah Lesti. Hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menjadi pusat perhatian masyarakat dan publik. Meski telah mengenal satu sama lain, lebih dalam bahkan mengenal keluarga masing-masing, namun keduanya masih enjoy dengan status mereka sebagai teman rasa pacar. Meskipun demikian, apapun yang terjadi pada hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu merupakan yang terbaik buat mereka ke depan nanti. Yang terpenting buat Leslar dimanapun berada, harus mendoakan keduanya agar terus bahagia untuk selamanya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.